Yang berhormat Pasir Putih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya berdiri pada petang yang mulia ini untuk membantah satu rang akta memasuhkan anti berita tidak benar. Kerana berita yang tidak benar yang berlaku di zaman kita ini sememangnya tidak boleh dinafikan oleh sesiapa, ianya tidak terkawal. Saya memahami bahawa akta-akta yang sedia ada yang wujud dalam negara kita menyekat perkara ini. Tetapi dengan mewujudkan satu akta tambahan adalah suatu yang sangat positif. Dan dia memberi kesan yang sangat baik. Jadi sebab itu, pemangsuhan akta anti berita tidak benar ini merupakan satu akta yang sangat efisien, yang lebih baik untuk sistem perundangan di dalam negara kita. Dan saya mengamati ucapan-ucapan yang disebut oleh wakil daripada kerajaan, seperti wakil daripada Port Dickson. Sedikit komen. Kalau untuk melahirkan rakyat yang berani menegur pemimpin, menegur kerajaan, apa cerita yang dulunya sebahagian daripada pemimpin yang komen langkawi berapi-rapi, macam-macam komen, mengapa hari ini senyap? Adakah mereka menjilat ludah sendiri? Jadi dengan adanya anti, kalau menyokong, menghapuskan benda ini untuk melahirkan masyarakat ataupun pemimpin, sama pemimpin yang berani menegur, saya kira benda ini sangat terpesong jauh. Jelutur nak mempertahankan Langkawi. Saya nak tanya, apa perkara yang dinyatakan, boleh perjelaskan? Ya, komen sebelum daripada ini, Jelutur boleh tanya Ampang, boleh tanya Gombak. Apa yang Ampang dan Gombak tak pernah kata kepada Langkawi waktu dia kempen sebelum daripada ini? Kota Raja sekali. Tapi Kota Raja ni boleh puji sebab dia lawan dua-dua. Langkawi pun dia lawan, Bakar yang nak jadi Perdana Menteri ini mungkin dia lawan juga kerana dia Menteri Pertahanan. Dia lawan belaka, dia tembak belaka. Saya nak sebut bahawa kalau ini alasan, benda ini bukan begitu. Bahkan dia, orang yang dia suka merapur dengan pemimpin ini, dia akan merapur. Yang Berhormat, saya nak pertahankan. Dulu Langkawi UMNO, sekarang Langkawi Parti Bersatu, Pakatan Harapan, bukan Barisan Nasional lagi. Macam tu. UMNO yang berkarat. Jadi kalau sekarang ini, kalau Langkawi buat salah waktu dia duduk dalam UMNO dulu salah. Jadi bila dia masuk ni, jadi tak salah balik. Itu tak ada kena, itu tak ada kena mengena, Muhammad. Dulu kita hanya menentang UMNO dan perjuangan UMNO sahaja. Kita menentang Barisan Nasional, MIC, MCA dan Barisan Nasional. Sekarang kita Pakatan Harapan, Parti Bersatu. Dalam dunia moden, dunia yang lebih hadapan, sokong MCA lah, siapa juga lah. Mesti lebih berani menyatakan mana yang benar itu benar. Kalau dulunya benar, kebenaran ini tetap sampai sekarang. Kalau dulunya tidak benar, ketidakbenaran itu berkekalan minta sampai laluan. Sekarang. Yang Berhormat, pasal minta laluan. Minta laluan. Yang mana satu nak bagi? Yang Berhormat, boleh tanya laluan. Kampan nak tanya. Kampan nak tanya boleh? Saya bagi laluan pada Rasa. Kampan lah. Putih. Tak apa. Yang Rasa. Yang Rasa. Yang lain duduk. Pasir Putih. Okey. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Putih kerana memberikan laluan. Saya ialah tertarik dengan hujahan yang cukup menarik daripada Yang Berhormat Pasir Putih, seorang senior, yang saya nak tanya satu aja. Macam mana dengan pendirian PAS berkenaan dengan PRK Balakong ni? Sebab kita tahu selama bertahun-tahun MCA yang paling kuat anti hudud. Hari ini saya baca berita benar tak benar saya tak tahu. Saya mohon pengesahan daripada Pasir Putih. Yang Berhormat Marang sendiri mohon penyokong ahli PAS sokong MCA. Saya nak mohon
Yalah, dulu MCA mati-mati. Ha, tolak Hudud sekarang PAS pula sokong macam mana? Itu berita palsu ke? Tak, tak. Merbu nak cakap. Terima kasih rasah dan rakan-rakan daripada daripada PH. PAS kalau dia bekerja sama dengan MCA ke dengan UMNO ke, mereka adalah rakyat Malaysia yang kita duga cinta semua ini, dia bekerja sama dengan rakyat asing. IRI kamu bekerjasama. Kamu dapat Langkawi juga rakyat Malaysia. Langkawi juga rakyat Malaysia. Lebih tidak bermoral. Pasir Putih. Lebih tidak bermoral. Pasir Putih. Tanya PAS. Pasir Putih saya mohon. MCA tolak Hudud. Oh, laluan Pasir Putih. Rakan-rakan daripada Ampang, daripada Gombak, mereka ni asal UMNO. Tak ada masalah. Kita pun kerjasama dengan Langkawi juga. Kita pun kerja Langkawi. Dengan Langkawi. Langkawi pun boleh, orang boleh kerja. Ahli-ahli yang berhormat, kalau nak bercakap dengan izin. Ya. Yang dipertua, minta seorang-seorang dan saya ini tak adalah floor. Duduk dulu, saya nak bagi penjelasan. Satu minit. Duduk dulu. Satu minit, tak boleh. Jadi sebab itu, sidang ya, dewan yang dihormati sekalian. Yang berhormat, yang bezanya Langkawi tak ada 2.6 bilion dalam akaun dia. Pasal penting itu bezanya. Langkawi tidak ada. Jelutong, ini floor Pasir Putih dengan kebenaran floor Pasir Putih sila. Saya tidak bagi laluan kepada Jelutong dia kawan baik saya. Tapi dalam banyak keadaan tak ada rasional dia. Perempuan wanita merebut boleh. Okay. Perempuan. Jangan takut wanita lah. Okey. Saya bagi kepada wanita. Gentleman sikit. Merbuk sila merbuk. Terima kasih Pasir Putih. Tak, saya rasa saya mencadangkan Pasir Putih mungkin boleh beri contoh yang lain kiasan tu. Sebab isu bila pasal anti berita tidak benar ni, saya lihat kalau memberi contoh yang bahawa dulu you jahat, sekarang you baik, dulu you baik, sekarang jahat. Saya rasa itu adalah satu kiasan yang manusia ni, selagi mana you tidak dikafankan, you takkan tahu. Adakah kita yang sekarang kelihatan baik, adakah kita sampai ke akhirnya kita akan baik? Kita tak tahu. So saya rasa kiasan sebegitu adalah tidak adil. Kerana kita bersama dengan YB Langkawi, bersatu kerana matlamat itu sama. Sebab itu saya nak sebutkan dekat sini. Saya dah faham. Duduk. Terima kasih. Itulah dia orang perempuan. Dia berhujah. InsyaAllah. Ini sudah ya, diskriminasi menghina wanita. Dia minta. Saya tak setuju. Satu je lagi. Ibaratkan menambahkan akta anti berita palsu ini kepada orang lelaki sama sebagaimana dia tambah isteri. Bukan bermakna apabila lelaki tambah isteri, dia mengatakan isteri pertama, kedua, ketiga ini tak baik. Tapi tambah yang keempat itu dia jadi lebih baik dalam keluarga. Saya pun tak tahu kalau Jelutong kata sebaliknya. Itu contoh-contoh yang lain. Jadi sebab itu... Apa kena-mengena dengan Jelutong, ya, Muhammad? Saya tahu jawapan dari yang satu. Jawapan dari yang satu. Tadika. Dia cakap besar, dia takut. Tapi semua wanita apa logik keluar apa Jelutong dulu. Saya minta Pasir Putih rumah saya. Sexist remark. Saya dah kami wanita semua tak suka. Sexist remark, Ustaz. Tarik balik, Doktor. Okay. Yang berhormat, kenyataan. Sexist remark. Yang berhormat, kenyataan. Yep. Baik. Ia jawab apa ni? Saya minta Pasir Putih terus. Sidang. Ahli-ahli parlimen yang dihormati sekalian. Boleh, Kangar nak mencelah, boleh. Saya menyebut bahawa... Tapi yang berhormat, saya minta... Kangar minta banyak kali ni. Ini. Boleh, Kangar nak minta. Saya minta supaya tidak diganggu. Sila, Pasir Putih, Ramusian. Pasir Putih, pendang minta. Peraturan Dewan, Datuk Yang Ketua. Pasir Putih. Duduk. Peraturan Dewan. Pasir Putih, pendang minta laluan. Dah apa, biar. Saya tak bagi laluan. Tuan Yang Dipertua, saya tak bagi laluan. Peraturan. Saya nak menyebut implikasi. Tak, peraturan Dewan. Peraturan Dewan. 36, tab 4. 36.4 tidak ada kena-mengena dengan apa yang saya tahu. Yang berhormat tadi kata boleh kalau tak tahu, saya bacakan. Jangan kata tak ada kena-mengena. Ia berkaitan. Rimak yang berhormat Pasir Putih buat terhadap yang berhormat Mebuk.
saya harap ruling daripada apa yang saya sebut untuk Pasir Putih menarik balik kenyataan beliau. Apa benda yang saya sebut? Dia cuba bagi tahu apa benda yang saya sebut. Saya tak mau menanggung dosa, saya tak mau mengulangi. Ia direkodkan dalam handset. Sebut apa tadi? Ulang balik sebut tak. Apa benda yang saya sebut? Muhammad Pasir Putih sepatutnya tahu. Dia direkodkan. Sebutlah. Masa telah tamat. Duduk. Tuan Yang Dipertua, saya ingin menyambung. Akta anti berita ini, kalau kita mangsuhkan, kita ada implikasi yang besar. Yang suka saya tekankan pada hari ini, di mana implikasi, kalau berita yang mengandungi fitnah yang banyak, dia memberi kesan kepada pelaburan negara. Pelabur-pelabur asing apabila melihat negara kita, satu akta yang sangat baik tiba-tiba ditolak oleh parlimen. Ini satu perkara yang sangat serius yang berlaku dalam negara kita. Dan minta laluan yang paling ketara iaitulah generasi muda yang kita rasa. Ya Muhammad, dah lupa dulu pemimpin PAS Kelantan ISA, dah lupalah Muhammad. Tidak ada laluan. Masih nak pertahankan undang-undang yang ya. Minta Pasir Putih, masa telah habis. Diganggu. Generasi muda yang perlu kepada satu pengawalan undang-undang di dalam negara kita, maka saya kira undang-undang akta anti berita ini perlu dikekalkan. Dan saya nak merumuskan bahawa dalam perbahasan kita berkenaan dengan akta, kita mesti melihat ke arah rasional. Bukan kita hanya yes kepada cadangan daripada pihak kita. Kita ni ahli parlimen jadi yes man. Saya rasa ini tidak sepatutnya. Itu Barisan Nasional yang berhormat. Yes man, Barisan Nasional dengan PAS, bukan Pakatan Harapan. Sama.